Celine Evangelista membantah bahwa kedekatannya dengan komika Marcel Widianto adalah settingan. Sebagaimana diketahui bahwa Marcel Widianto dan Celine Evangelista selalu mengunggah momen mesra di Instagram masing-masing. Hal ini menuai teka-teki dari warganet, tak sedikit yang berpikiran bahwa hubungan Marcel Widianto dan Celine Evangelista hanyalah gimmick di depan kamera. Mantan istri Stefan William itu menceritakan awal mula dirinya bertemu dengan Marcel hingga bisa sedekat sekarang. Ternyata semuanya berawal dari pekerjaan yang tanpa sengaja sering mempertemukan keduanya. Kita itu nggak ada yang direncana-rencanain, jadi berjalan aja gitu. Karena kita memang sering kerja bareng, terus saling nyaman aja gitu. Jadinya berkepanjangan lah sampai sekarang, tutur Celine, dikutip dari YouTube Trans TV Official, Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022. Namun begitu, Celine memastikan bahwa dirinya belum menjalin hubungan yang lebih serius dengan Marcel. Marcel juga dikatakan belum menyatakan cintanya kepada Celine, sehingga hubungan keduanya hingga kini masih sebatas teman. Iya, kita juga jadinya berduaan terus, karena saling nyaman. Kalau cinta itu menurut aku luas ya artinya, karena cinta itu komitmen buat aku. Gak ada yang disetting-setting, kita harus gini, itu enggak, apa adanya aja kita kayak begitu, ujar Celine. Lebih lanjut, ibu empat anak itu mengatakan bahwa Marcel awalnya tidak pernah mendekatinya dengan sengaja. Keduanya hanya terhubung melalui pekerjaan hingga kemudian berhasil merasakan kenyamanan. Gak ada, dekatin duluan, cuman kayak gitu aja, ya awal mulanya bercanda-bercanda, terus kita saling nyaman beneran. Gak sih, settingan, mungkin karena mereka itu naksir sama Marcel ya, aku sudah biasa sih, orang yang bilang settingan itu biasanya kan ada iri hati, cemburuan, tegas Celine.